barang kirang baragoni umpan bengkel ke belakang coba umpan silama sudah ke belakang bayangan yang dibangun Arkandos coba umpan silama kosong dengan darah Eri Kamu untuk coba kepada Taswi atau Bungati Wasipak kembali terjadi perebutan bola Taslim masuknya ke barat Tasri kurang saja masuknya masih Goni pendek lagi kepada Pati kontrol dengan kaki kiri Goni ke depan masuknya kepada Tasri coba mengejar bola mampukah dia dan Pati kembali kepada Tasri coba diganggu beberapa pemain dari Alu dengan kaki kanan masuknya kepada Lebih Sandu masih coba kembali lakukan serangan di sektor kiri pertahanan dari Alu dapat kembali direbut Sainal masih kembali direbut Saban coba membuat serangan kembali kembali bola direbut Aswin masuknya Tosul Ayu menusuk ke jantung pertahanan ada Tasir Belana masih bambayangin Sainal kembali datang membantu serangan dan masuknya melakukan tendang langsung dan kembali gagal di kaki salah satu pemain dari Alu nomor punggung 5 coba membantu serangan jauh saja masuknya kepada Rahmadi ulang saja asing ke kanan masuknya kepada Aswar dan cukup leh coba serangan kembali dilakukan pemain dari Alu lalu kaki Aldo ke depan maksudnya masih terjadi perebutan bola Aswar dengan Aldo dari Patil ulang saja dibuatkan lemparan ke dalam Aswar kepada Goni Goni kepada Ayu masih Ayu Ayu kerjasama dengan Sainal menusuk jantung pertahanan dan kembali bola sudah ada di pelukan penjaga gawang Ilham dari Alu FC coba Ilham tendangan langsung maksudnya kepada nomor punggung 7 Heri saja Timo masih ada Sandi coba merebut bola dan kembali serangan balasan dari Alu FC lalu kaki Sabang masuk bagi Heri saja lemparan ke dalam Indra maksudnya kepada Rahmadi kontrol dengan dada coba datang membantu serangan nomor punggung 7 masih terjadi perebutan bola Goni masih Timo kembali coba diberebut main dari Alu atau Baki pendek saja kepada Taslim dia mencari kawan yang berdiri bola kepada Sainal pendek lagi kepada Timo masih Timo pendek kepada Sainal coba umpan jauh ke atas serangan kembali dari Alu lalu kaki Fikran ke depan maksudnya kepada nomor 2 jauh maksudnya kepada Sazan heading saja Taslim pada Aldo masih Aldo dibayang-bayangi masih coba dan kembali terjadi lemparan ke dalam dari Sandi ke tengah maksudnya kepada Sainal jauh maksudnya kepada Ayu kontrol dengan kaki kanan masih Ayu coba melepaskan diri dari kawalan salah satu pemain dari Alu masih terjadi perebutan bola coba umpan cuek nampaknya kembali serangan balik dari Alu FC di sektor kiri kembali Ayu coba umpan silai masih kepada Dede Sandi dan kembali jaga gawang sudah keluar dari sarangnya serangan kembali dari Alu lewat kaki nomor punggung 5 Fikram ke depan waktunya kepada Rahmadi coba diganggu Aswat masih ke depan pada maksudnya bola nomor punggung 7 buang saja Baki serangan kembali ke depan maksudnya kepada Sabang
Aldo datang membuat serangan dan lagi-lagi umpan yang diberikan kurang begitu cermat sehingga bola dikuasai sepenuhnya penjaga gawang. Baki di bayang Isyafan masih Baki memasai bola kepada Zainal. Coba melepaskan diri dan kembali serang kembali. Buang saja keluar Mamat. Kembali serangan. Sudah saja dipetakan Baki kepada Aswin. Dua palang pintu dari garda mampu yang akan memperkuat Apon di Aceh. Aswin coba mengelabui penyerang dari Alu. Kembali serangan balik berbahaya termasuk di campur pertahanan dari Alusi. Buang saja maksudnya Mamat. Asi Aldo bayang-bayangi Taslim. Asi Aldo. Asi Aldo pendek saja kepada nomor punggung 5 umpan 1-2 putar-putar nampaknya nomor punggung 5 ini yaitu melangkah. Sudah lakukan coba putih masih berkembali mudah saja bagi penjaga gawang Irham untuk menaklukkan si kulit bundar. Kembali Mamat kembali coba lakukan serangan di sektor belakang. Mamat kepada Indra. Indra ke depan maksudnya kembali nomor punggung 7 dapat direbut kembali. Zainal masih coba direbut kembali. Andoni pendek lagi kepada Taslim ke depan maksudnya kembali bola fair play sudah dilakukan maksudnya kepada Ayub. Kandas lagi di kaki nomor punggung 5 serang kembali lalu bagi dari kapten kesebelasan coba batu serangan Ramadi coba pendek keberadaan kapten dari Alwensi lalu kaki dari Aldo batunya kepada Indra masih coba dibayangi lewat tangan dari Indra coba jauh maksudnya heading Timo maksudnya kepada Saina terjadi Baki tunggu jauh melambung maksudnya kepada Ayu coba Ayu penuh di jatuh bertahan lakukan tutup langsung dan kembali gagal serangan dari Garuda Mambu kembali lalu isi tulang bang serangan lalu kaki dari Sabah masih Sabah gagal lagi di kaki Goni. Goni pendek saja kepada Taslim ke depan buang saja Mamat. Maksudnya kepada nomor punggung 7 masih terjadi perebutan bola. Mamat bangun dulu berapa langkah sudah lakukan umpan silang maksudnya kepada Sabah tering saja dan kembali bola sudah berada di pelukan penjaga gawang. Ayo kembali pendek lagi kepada Goni jauh saja maksudnya kepada Goni coba datang batu serangan Zainal kembali pendek lagi kepada Goni kembali kepada Ryan Al-Faki. Ryan coba umpan silang ataupun kebebanan maksudnya kepada kapten kesebelasan Putra jauh maksudnya kepada Sabah kembali Goni dapat menguasai bola pendek lagi ke sisi kanan masih dan kembali harus coba lakukan lemparan waktunya kepada Zainal gagal lagi di kaki Rahmadi kembali bola di cross high sepenuhnya hari pemain coba umpan silam waktunya kepada Adire Sandi dan bola sudah berada di pelukan penjaga gawang. Lemparan ke dalam jauh maksudnya kepada Zainal kontrol dengan darah Zainal dibayangi salah satu pemain dari lalu pendek lagi ke depan maksudnya kepada Dede Sandi lepas dia dari kawal salah satu pemain masih Dede Sandi dan dosuk ke jantung bertahan dan dengan kaki kanan umpan siang maksudnya kepada pemain tekan masih dan gol dengan kaki kanan
kanan. Umpan siapa sudah kembali. Pemain terjadi masih. Salah satu pemain yang tiba-tiba muncul dari spektakuler dari Aswin dan kembali menciptakan bola yang pertama. Kembali di akhir-akhir babak pertama, Garuda mampu menciptakan bola melalui kaki Aswin. Salah satu kembali serangan Mamat, coba umpan ke depan, maksudnya kepada Rahmadi. Heri saja ke belakang kepada Sabah, datang membantu serangan Aldo, dan kembali bola dikuasai sepenuhnya pemain Garuda mampu. Coba menusung di sektor kiri, ayo kembali coba memperlihatkan skill-skillnya. Datang membantu serangan Aswar Pati ke depan, maksudnya kepada Ayu, masih Ayu pendek lagi ke belakang, maksudnya kepada Goni. Umpan 1-2 kembali Aswar ke depan, maksudnya kepada Zainal, masih Zainal menusuk ke campur pertahanan dan coba lakukan Kubu Alus direbut kembali Tasri Lalana. 1 sudah lakukan berbahaya dan kembali bola harus membuang oleh kepala gawang Luham. Maka selamatlah kembali gawang yang dari kebobolan dari tendangan yang dilakukan Al-Tasri. Kembali ke lapangan terjadi berebutan bola Goni, dan kembali harus terlakukan maksudnya kepada Ayu, coba menusuk ke jantung pertahanan Ayu. Kembali lancarkan oleh pemain dari Garuda Mundi. Kembali serangan balasan lalu dari kaki kapten kesebelasan uang saja Ertino, maksudnya kepada Dede Sanduk. Coba masih coba mengejar bola Dede Sanduk, lampu kali ya Dede Sanduk sektor kiri, maksudnya jauh saja pada nomor punggung 8 kontrol dengan kaki kanan, datang membantu serangan Rahmadi. Kembali ke belakang, masih terjadi perebutan bola. Nomor punggung 8 coba diganggu beberapa pemain. Umpan baikin maksudnya kepada nomor punggung 8, maksudnya kepada Sadam, dan langsung balik menjagalkan salah satu pemain dari Garuda Mundi. Kembali salah pengertian. Serangan balik kembali lalu kaki Ayu, coba lepaskan umpan maksudnya kepada Aldo. Kembali masih Aldo, dan kembali bola dalam penguasaan Rahmadi. Rahmadi dengan kaki kiri bola ke tengah, maksudnya ke nomor punggung 8, datang membantu serangan Mama Indra ataupun, dan kembali harus dibuang. Dan seketika itu membuat panjang lalu tanda bahwa kebelakang sudah dimulai. Tas menjauh nampaknya pada Dede Sandi, masih Dede Sandi dibayang-bayangi nomor punggung 14 yaitu Indra. Buang saja maksudnya kepada nomor punggung 5. Umpan bikin nampaknya Zainal, Tasri Lalana kembali, dan kembali harus dilihat gol. Sudah lakukan coba tendangan langsung dan kembali masih tendangan gawang Ilham jauh ke tengah, maksudnya kepada nomor punggung 5 heading kepada Sabah. Kembali nomor punggung 5 ke depan, datang membantu serangan Rahmadi. Zainal kembali berputar-putar, Zainal pendek lagi kepada Al-Tasrin, coba dibayang-bayangi Mak Rahmadi. Kembali kepada Timo, Timo ke depan maksudnya kepada Zainal, pendek maksudnya kepada Dede Sandi, coba mengejar bola, coba lepas dia masuk ke jantung pertahanan, masih Dede Sandi. Dede Sandi umpan silang dan kembali buang saja bola Goni. Dan apa yang terjadi, buang saja bola Goni. Tendang-tendang heading maksudnya kandas lagi di kaki Rahmadi, coba ke tengah ataupun ke depan, kandas lagi di kaki Rahmadi, masih Rahmadi pendek maksudnya ke depan dan kembali nyamakan kedudukan
atau tidak lakukan. Tinggi jangan langsung abang dituju, buang saja Goni. Maksudnya kepada Dede Candi. Asih. Terjadi perebutan bola. Ayo, coba datang membantu. Barisan pertahanan. Pasti kembali. Aldo. Kedepan maksudnya Sabah. Kolong busuk. Kolong yang masih lagi. Kembali lagi. Kolong busuk. Kembali serangan, heading nampaknya Tino. Kontrol dengan darah nomor 14. Bayang-bayangin Sainal. Masih ke belakang. Maksudnya kepada Ramadi. Ramadi ke depan. Gagal di kaki. Ayo kembali. Melakukan serangan di sektor kiri. Masih terjadi. Perebutan bola. Antara. Nomor 15. Maksudnya kepada. Pertandingan. Aswad Fatih, ke depan maksudnya kepada Ayub, cocor saja. Nomor 15, masih serangan kembali. Coba dilakukan di sektor kanan. Kepada nomor 16, umpan Sina maksudnya kepada Kalender. Kembali gagal, serangan dari Ayub, lalu kaki. Indra dan cocor saja keluar. Tutup, Yesus Selvar ini, Perdi. Kembali ke lapangan. Jadi pelanggaran. Dengan kaki kiri, Taslim. Coba maksudnya kepada Ayub, heading saja. Ramadi kembali. Jauh maksudnya kepada nomor 8. Masih terjadi gangguan Timo. Luang saja bola dilakukan. Umpan siang, ke mulut, pesan pertahanan dan kembali. Heading saja. Maksudnya kepada Dede. Kembali harus melanggar. Dengan kaki kiri sudah lakukan. Dan kembali. Bola sudah berada di belakang rincang. Masih Akbar Rambah. Coba tendangan langsung. Maksudnya kepada Ayub. Masih terjadi perebutan bola. Saina dan salah satu pemain barang tidak langsung kembali. Dan kembali Alu. Coba merotasi pemain. Kembali kepada ke dalam. Maksudnya kepada Dede Sandi. Foto saja Rahmani. Masih terjadi perebutan bola. Dede Sandi. Kontrol dengan kaki kanan Taslim. Barang ke dalam. Kepada Goni. Umpan Becky ke belakang. Coba umpan Sira masih ke belakang Bani. Dan masih ke jantung pertahanan. Masih ke Bani dibayang-bayang oleh satu pemain. Dan kembali. Serangan yang dibangun. Arkandas. Coba umpan Sira kosong dengan darah. Ini ke Bani. Arkandas. Coba umpan Sira kosong dengan darah. Ini ke Bani. Dan kembali. Di sektor kiri pertahanan dari Garuda Ngombe. Coba ke belakang lagi maksudnya kepada Indra. Dengan kaki kanan. Kontrol lagi dengan kaki kanan maksudnya kepada Kapten Kesebelasan. Dicocor lagi ke luar. Sekarang ke dalam. Indra. Pada siapa yang dituju nomor 8? Masih terjadi perebutan bola Ferdi. Masih coba melepaskan diri. Dan kembali. Lemparan ke dalam. Sudah lakukan pendek saja kepada nomor 5. Bayang-bayangi Taslim dan kembali. Lemparan ke dalam. Indra. Maksudnya kepada nomor 15. Saat berusaha saja nampaknya Taslim. Mamat. Jauh saja kepada penjaga gawang. Ketengah maksudnya kepada Ramadu. Coba lakukan umpan silang. Goni kembali kepada Ferdi. Ferdi kepada Kapani. Masih Goni kembali. Goni
dibatukan salah satu pemain dari Taslim dengan kaki kanan berbahaya dan kembali membentur dari belakang berbahaya dan kembali heading saja masih dari Sandi coba membantu pertahanan kembali datang Al-Faki Faki kembali dibangun salah satu pemain masih saya coba kembali Sabang Heri sudah final. Ketanya maksudnya kepada Goni, masih Goni dikawal dua orang pemain. Direbut kembali nomor punggung 8. Coba nomor punggung 5. Pagi kembali, masih Pagi membayangi dua orang pemain sekaligus. Pagi ke belakang maksudnya kepada Aswin. Kedepan lagi dan salah mengertalah Ramadi coba umpan sirah maksudnya kepada Sabang dan Pagi terjadi kembali masih kembali terlalu kembali terlalu kembali Ramadi kembali datang membantu serangan tolong pasirah kota Miati sarang kembali dan kembali bola semuanya berada dalam Iwan coba kepada Ramadi coba pasirah maksudnya kepada Sabu saja nampaknya final masih terjadi perebutan bola di sektor tengah. Pertahanan dari Garuda Mambi. Salah nampaknya. Serangan balik dari Sandera. Kembali. Serangan balik. Harus dijatuhkan. Balik Taslim. Tinggi tanggulah memasuknya kepada Aini Kapani ataupun Ayu. Coba direbut. Rahmadi ataupun nomor punggung 11. Kembali. Coba dibayangi. Ayu. Ayu. Kembali menguasai bola. Kembali ke belakang. Faki kepada Zainal. Masih Zainal. Kembali kepada Al-Faki. Masih. Faki ataupun Goni Masin dari Garuda Mambi. Di sektor kiri. Dengan kaki kanan sudah lakukan berbahaya dan kembali serangan Timo. Serangan balik cepat. Diperagakan salah dengan pemain dari Alu. Di sektor kanan. Pendek saja kepada nomor punggung 6. Jauh ke depan. Maksudnya kepada. Kepada Iwan dan bola. Kembali Aswin pendek saja kepada Taslim coba Zainal kembali kepada Agoni Goni ke depan maksudnya kepada Rene Sando dan kembali orang cermat Mamat kembali palang pintu pertahanan dari Alu coba kepada Sazan kontrol dengan dada pendek saja ke belakang kembali sahabat tua mengejar bola kembali kita saksikan sekarang ke dalam coba umpan bekin kepada Rahmadi yang ditutup menusuk kotak 16 dan kembali kandas di kaki Dede Fatir ataupun Dede Sandina pastunya buang saja depan maksudnya kepada Edi Mamat sektor kanan coba lakukan umpan sirah maksudnya kepada nomor punggung 16 pendek lagi kepada Faki kembali para penjaga gawang Akbar ke tengah maksudnya kepada Agoni coba mengempatkan lebar lapangan Zainal kembali Dede Fatir salah kontrol dapat kembali direbut Farel masih bermain-main di sektor belakang kembali Timo coba ke depan maksudnya kepada Edi Kapani masih Edi Kapani berputar-putar ke depan maksudnya kepada Ayub masih coba mengejar Ayub kembali serangan yang dilancarkan dipotong Sabang kembali Al-Jangwe salah satu pemain
Alverdi. Coba serangan kembali di sektor kiri. Ada Iman. Coba umpan silang berbahaya dan punya sebuah bola. Tempat membela PS Palawan di Liga 3. Kembali Zainal. Masih Zainal ke belakang lagi kepada Aswin. Aswin kepada Goni. Aswin coba di kandung Farel. Sazan kembali ke jatuh pasang lagi masuk. Dan kembali Aswin Goni. Coba jauh kepada Zainal. Zainal ke depan kepada Dede Fatur. Masih ada Ayub datang membantu serangan. Masih terjadi perebutan bola. Eri Sapani menguasai bola. Ke belakang dia kepada Ayub. Masih Dede Fatur coba datang membantu serangan. Di sektor kiri. Ke depan kepada Zainal. Zainal coba umpan silang. Berbahaya dan kembali. Lebih dekat dengan penjaga gawang. Sehingga selamatlah gawang dari Alung. Tak belum merubah skor masih 2-0 sementara. Alverdi kembali. Pendek lagi pada Goni. Alverdi masih dari Sandi. Pagi. Coba sotan langsung pagi. Masih sangat tipis di atas musuh.